sedangkan sekarang ni kita tengah bulan Ramadan. So nak tanya, boleh tak cerita sikit pengalaman puasa semasa syuting? Ha, macam ni meriah tak masa buka? Pengalaman yang berlaku semasa syuting memang best. Meriah sangat. Tapi waktu syuting tu, nak dalam itulah ini agak haus. Tak puas tak ada sarap. Haus tu tak boleh tahan. Tapi saya respect dengan diorang walaupun diorang masih budak lagi. Dia budak lagi. Dia budak-budak pun. Boleh kira berpuasa. Sama-sama kena kena lakon jadi seorang yang aktif dan juga ceria. Dan kita pun tahu kalau budak-budak pun dapat puasa, kena buat kerja demam-demam kan. Tapi diorang saya sedut, diorang tahu juga kerja diorang. Diorang tahu puasa-puasa, kerja-kerja. Tapi dah berbuka tu, ni masa lebih banyak sekali. Masa dulu yang lama dulu yang puasa dari umur kelima tak? Yang masa umur 6 tahun? Masa umur 6 tahun tu aku syuting cerita tu. Tapi penat gila. Macam Raika bayangkan macam situ pada masa. Amboi, Raika. Tapi tahan juga walaupun syuting puas penuh. Masa berbuka tu, banyak tak makanan yang disediakan apa semua? Ya, banyak. Tapi orang beri masa untuk pergi bazar Ramadan kan? Oh, macam sebuka tu pergi bazar. Tapi taklah banyak sangat. Dia beli makan, banyak minum. Okey. Ni Raika dengan Mia ni puasa tak hari ni? Puasa. Ya ke? Betul. Okey. Kalau macam tu, okey. Mia dengan Raika dulu masa first time kali pertama berpuasa macam mana? Ha. Ah, masa Raika puasa. Umur berapa time tu? Umur 5 tahun. Masa Raika tu macam rasa macam apa boleh tu ni? Masa kata dia juga puasa, dalam boleh tapi dia kena tinggal 3 hari. Okeylah tu. Mia pula? Mia pula hashtag daripada umur 5 tahun juga. Tapi dia macam excited tau. Dia tak sabar dia sahur. Hari ni tengah hari. Dia tak sabar dia sahur nak buka puasa. Tapi waktu first time, macam orang tak boleh puasa. Sebab banyak enggak tu. Biasalah, kecil lagi kan. Saya pula tak tanya. Dah besar sangat nak ditanya. Saya tak ingat. Saya nak cakap daripada terima kasih kepada semua yang mulut daripada season first sampai sekarang. Jangan putuskan orang kata sokongan yang korang kepada cerita Sobek Haifat sebab akan ada. Dan ini pula, dan itu lagi special. Pada kawan-kawan Mia yang suka sangat daripada Sobek Haifat dari season ini sampai sekarang, tengoklah lagi kita ada keluarkan banyak lagi season Sobek Haifat yang baru. Terima kasih kerana menyokong. Ya, saya pun macam, mereka pun nak terima kasih kepada semua.